Ya, ye. Pisang guys, pisang guys, Great Express malam hari guys. Pernah dapat? Ah ni ah ni, penangan Great Express malam hari. RM22. RM1.20 dia punya insentif. Sebabkan job dah sendu lah sekarang. Pak Karim layan je. Okey. Walaupun pick up dia jauh guys. Ah ni masalah dia. Pick up dia pula jauh. 6.63, 6.4 macam tadi. Aduh, pisang Pak Karim nak pergi pick up. Okey lah guys, kita layan guys. Kita nak layan job Grab Express guys. Grab Express malam hari. Pick up kat kondo, okey lah. Kita nak buat cerita lah sikit kan. Kalau semua angkat just grab je, bosan juga. Dah tadi Pak Karim cancel. Pick up punya jauh. Tambang RM9. Pick up jauh. Pick up dekat 12 minit baru sampai. Hari ni pun sama adik-adik dia. Aduh, adik-adik jauh-jauh. Geram betul. Oh, tak adalah guys. Jangan merungut guys. Ada kau sapu. Kau rasa okey kau jalan. Tak okey kau cancel. Tapi nak cancel tu aku tengok lah kau punya cancellation rate kau teruk sangat ke kan. Kalau dah rate paras 10% pun kau nak cancel lagi, nak ialah nak cover. Sebabkan hari ni ada Jumaat, so cancellation rate Pak Karim masih lagi bawah 5. Bawah 5. Tadi cancel naik 4.8. Tak apa. Kita yang ni kita tak cancel. Selalunya tak ramai driver yang on servis Grab Express ni. Walaupun rugi, tapi Pak Karim buat cerita lah. Pak Karim buat content creator. So as a YouTuber, you kena ada satu isu nak buat cerita. So Pak Karim buat lah cerita. Pick up jauh. Tambang murah. Tapi itulah guys. Reality dia. Kau tak nak, kau cancel lah. Kau off lah servis yang kau nak, yang kau tak nak tu. Sebabkan Pak Karim memang saja on. Malam buta pun dia bagi. Masa sekarang menghampiri pukul 10.14 minit malam guys. 10.14 minit malam ada job Grab Express guys. Pak Karim jalan Grab Express guys. Ui, malam buta guys. Layan job Grab Express. Okey dah. Tambang RM22. Tambang RM22 Grab Pay. Pak Karim memang suka Grab Pay. Pak Karim tak suka sangat cash. Lepas tu, apa yang istimewanya Grab Express ni? Kau pick up barang malam. Malam sejuk sikit. Dia tak panas macam siang. Malas, tengah hari buta pick up. Letih. Lepas tu lagi satu, drop off dia dekat terrace house. So bila kau tengok terrace house, rumah landed lah. So bila landed ni, senang lah goje-goje. Sampai depan pintu pagar dia, kau boleh masuk kan. Kalau dekat kondo ke hotel ke, leceh bang nak tunggu. Dah call bagi tahu 5 minit sebelum sampai pun tak sampai-sampai. Kita pula ke tunggu lagi 5 minit. Nah iyalah Pak Karim. Itu keistimewaan dia. Satu lagi yang Pak Karim suka bawa Grab Express ni. Grab Express ni salah satu sebab dia, bila kau bawa barang, kau nak merokok ke, kau nak pasang lagu kuat-kuat ke, Tak ada siapa kacau kau. Itu salah satu sebab lah. Salah satu sebab-sebab yang kenapa Pak Karim suka. Tapi kalau malam ni agak dah sendu. Sekarang dah pukul 10 lebih guys. Job pun merapu sekarang ni. Job pick up jauh-jauh. Rider pula sanggup. Tak sanggup tunggu. Tanggup tak nak cancel tu. Sebab nak dapat driver susah. So Pak Karim ni driver-driver terpilih lah yang dia sanggup tunggu. Sebab lagi-lagi Grab Express tak banyak driver yang on. Bila banyak, tak banyak driver yang on, memang pick up dia jauh-jauh lah guys. Pick up dia akan jadi jauh-jauh. Kalau harga dia okey, kencang sedap lah juga. Kena harga dia murah, pick up pula kat mall, lagi
Tapi sebabkan pick up ni, okey lah, kita pick up kat kondo lah. Kondo okey lah, layan je lah. Janji ada, kita sapu guys. Nanti kalau dah tak ada, payah guys. Dah tak ada nanti, pisang Pak Karim. Jom ekspres malam buta. Jom ekspres car guys. Boleh sesat pula jom Grand Express ni kat Pak Grim. Kita lagi bukan 4 minit 5 minit nak sampai. Kita call dia. Kita call call sender ni dulu. Call sender. Call sender. Hello. Hello, yeah. Grab Express car. I will arrive there four minutes. Can you stand by at the lobby? Okay. So dia turun sekarang eh. Lobby A eh. Betul, lobby A. Okay, bye. Oh, lobby A guys. Layan. Pak kau ni kena call, inform dulu. Sebab kita dah sampai kan. Tak nak nanti kita dah sampai, oh, dia tak ada pula. Nanya Pak Karim. Tapi selalunya memang kena tunggu guys. Tak ada apa-apa. Selalunya pangai passenger, customer ni memang macam ni. Kau buat lah macam mana pun, ada setengah yang bagus tu. Dia tunggu tunggu awal. Tapi tak banyak guys. Boleh kira dengan jari lah. Kebanyakan kau kena tunggu, kau kena cari dia. Oh my god. Macam-macam kan. Tapi nak tak nak, itulah dia reality dia sebagai GrabCar, e-hailing driver. Memang itu pusing-pusing dia cerita dia macam tu je guys. So mindset, mentality tu masih lagi ditakuk yang lama lah guys. Sepatut driver dah on the way, dah tengok map. Tengok map lah, tengok berapa banyak lama lagi driver akan sampai kan. Sepatut dah tahu dia kena standby kan. Perlulah driver nak tunggu-tunggu. So bila tunggu-tunggu ni, kau tak tahu lah, banyak buang masa lah. Kita bukan nak tunggu orang. Ada jalan, ada jalan. Bukan nak kejar trip sangat. Tapi kalau boleh, pengguna-pengguna Grab e-hailing ni memahami perasaan driver, senang kerja kita orang. Produk pisang guys. Pisang Pak Karim. Serius. Korang tengok video Pak Karim. Kau tengok je lah. Beritahu anak dia tunggu kat bawah. Okey lah. Hello. Grab ah. Blok mana? Blok A. Alright, thank you. Oh, ini dia. Ini dia. Nampak. Alhamdulillah dia tunggu guys. Senang kerja aku. Hai. Boleh buka, boleh buka. Barang apa? Oh, teddy bear. Banyak besar ni teddy bear. Okay, that's all. Okay, bye. Oh,
punya teddy bear dia besar, guys. Teddy bear dia besar. Oh, takut gambar. Dia dah packing kan teddy bear. Alah, kacau lah. Kacau lah. Aduh, tengah tak sibuk kerja ada pula call masuk. Ni yang malas tu. Yang call selalunya biasalah, guys. Bini yang call. Bini call. Tanya sibuk kat mana, kat mana bila nak balik. Apa-apa Karim. Apa-apa WhatsApp. Apa-apa WhatsApp lah dulu. Ini sibuk nak call. Letih. Letih Pak Karim. Masalahnya mana jalan keluar dia? Jalan keluar dia tak ada. Tutup. Bos, keluar di sana ke sana? Okey. Sana juga dia juga. Sana juga dia juga. Okey lah, guys. Kita nak keluar ni, nak pergi hantar ni. Kita nak ke jalan hujan emas ni. Hujan emas, kau jangan main-main. Jalan hujan emas ni. Kat rumah resipen. Jarak dia 20 km. 20 km. Okey lah, guys. 20 km kan. Yelah, kalau kau tengok dia punya net dia ni pun 22. Jarak 20 km. Masa setengah jam. Okey lah. Okey lah juga kan. Boleh lah. Sebaik tambang ni RM20 lebih. Kalau tambang dia RM5 aku cancel je. Dah lah jauh. Itu tambang murah. Bukan tak nak ambil, tak berbaloi. Memang jadi jatuh tak berbaloi. Dia jatuh tak berbaloi. Rugi lah. Masa, kos apa semua kan. Sebab kita orang bukan kerja makan gaji, guys. Kita orang kerja buat grab car saja. Bukannya label doktor ke, pilot kapal terbang ke kan. Kami hanya driver grab car e-hailing je. Kan banyak mana pun kerja bagai nak rak. Lepas banyak tu. Aduh. Api yang penting bersyukur tu, guys. Yang penting bersyukur, guys. Sikit ke banyak, itulah rezeki korang hari tu. Jangan suka mengeluh, guys. Jangan suka mengeluh. Jangan suka mencela rezeki yang korang dapat tu. Alhamdulillah, guys. Cukup ucapkan alhamdulillah. Syukran. Kalau untuk orang Islam lah. Kalau untuk orang yang bukan Islam pun kena bersyukur lah. Syukur dengan rezeki yang korang dapat kan. Kerja rezeki yang berkat, lagi barakah. Nak bagi makan anak bini ke kan, nak belanja ke, nak joli ke kan. At least kau dapat hasil kau daripada titik peluang kau kan. Kerja sakit Pak Karim ni. Pak Karim bawa gear manual kan. Kau faham-faham ni lah. Gear manual, time jam. Ui, tangan tukar gear, main steering, pegang steering, pula steering. Wah, tekan minyak, tekan brek, tekan semua kaki kanan, tangan kaki kiri kanan, semua berfungsi. Semua mulut membebel-bebel ni kan. Semua berjalan. Itulah hasil dia. So, alhamdulillah lah. Cuma nasihat Pak Karim lah, kalau rasa tak berbaloi, trip tu kau cancel je. Janganlah kau nak ni. Sebab Pak Karim buat video. Pak Karim buat video. Takkan Pak Karim tak cerita. Kena buat cerita lah. Cerita sikit apa ni, berbaloi ke tak kan. Kalau kata korang yang tak buat video tu, kalau rasa tak berbaloi, kau cancel dia. Tapi tengok juga kau punya cancellation rate kan. Make sure kau punya cancellation rate tu bawah 10% lah, guys. Janganlah 10% atas pun kau nak cancel lagi. Oi, jenuh kau nak cover balik. Nak turunkan cancellation rate tu. Kalau kata Isnin sampai hari Rabu, Khamis kau punya trip tak banyak, masih sikit, tiba kau cancel. Oh, berpina kau nak turunkan dia punya rate tu. So, hati-hati ya, guys. Nak cancel pun berpada-pada lah. Itu je lah yang Pak Karim boleh pesan kat korang lah. Untuk nasihat kepada driver-driver baru, driver-driver yang baru nak menceburi bidang dunia e-hailing ni kan. Sama ada GrabCar,
Beza Grab car, korang ada PSB. Kalau kata Grab food car, Grab express car yang tak perlukan PSB, sama je, dia ada balik je. Cuma beza dia, kau pick up orang dengan kau pick up barang. Pick up barang, sima ingat lah. Kalau pick up orang, kau pun sima ingat lah. Dia punya cekada, dia punya kerena, dia macam-macam, seribu satu macam guys. Kau sanggup hadap dengan tak hadap je. Tak sanggup hadap, kau tak payah buat lah. Tak payah buat lah kan, senang cerita. Kalau tak sanggup buat lah. Kalau sanggup buat, jalan je. Ni tak? Sanggup tak sanggup je. Sanggup kau jalan, tak sanggup kau off, kau uninstall je apps Grab tu. Nyemak je. Cik, Pak Karim dah lama guys. Pak Karim dah lama dalam industri. So sepak terajang dia, macam-macam hal ni, liku-liku kehidupan sebagai Grab car driver ni, Pak Karim dah hadap guys. Daripada main short, long trip, offline, job offline, job dalam town, ni banyak. Pak Karim punya video ni banyak main dalam town. Dah malas nak main long trip kan, dah fed up main long trip, kita main lah yang dalam town, layan je. So Pak Karim senang aje. Korang kalau kata nak stress pasal bawa Grab ni, tak berbaloi lah apalah, kau ketepikan semua alasan tu. Kau layan je, cakap layan je. Ada masalah, layan je. Layan je job tu. Kau layan je kan. Dah lama kau kata dah lali lah. Dah lama dah lali dengan semua cabaran, semua masalah dalam menyempurnakan trip-trip Grab ataupun e-hailing. So insyaAllah lah guys, Pak Karim memberi orang kata apa nasihat ataupun tips kepada korang lah. Kalau nak kekal lama dalam industri, kau tak perlu nak banyak songih lah. Kau rasa berbaloi, kau jalan. Tak berbaloi, kau off je. Kau tak payah buat. Alamak, silap lah guys. Okay. Boleh. Aku tak tahu, rasa boleh. Okay lah, boleh ni. Rasa tak berbaloi, tak payah buat guys. Kau rasa tak stres kan? Bila kau layan je job tu kan, kau hilang stres, kau tak ada guys. Kerja sebagai Grab car ni, kau rasa kau bebas tau. Bebas. Pak Karim ni dalam dunia e-hailing dah lama. Dalam self-employed pun Pak Karim dah lama guys. Bekerja sendiri guys. Pak Karim bebas dengan apa yang Pak Karim buat. Pak Karim nak cuti, Pak Karim nak ni, Pak Karim tak ada nak curi tulang ke apa kan. Kau buat kau dapat lah, tak buat tak dapat lah kan. Itu yang kelemahan dia. Kelemahan sebagai self-employed ni, macam Grab ni kan. Kau tak kayuh kau tak dapat lah. Kau kayuh kau dapat lah kan. Itu je lah. Tapi sama je. Kalau kata in term of income, kau tak kerja lama-lama, gaji kau pun kena potong kan. Asyik tak datang, asyik mounting kan, kena warning letter apa semua kan, dah kena buang kan. So Grab car ni melatih korang untuk disiplin. Kau buat kau tak dapat, kau buat kau dapat, kau tak buat tak dapat. Kau nak buat lebih, kau nak dapat lebih, kau buat lebih. Itu beza dia. Kau nak dapat sikit, kau buatlah sikit. Tak payahlah nak gaduh. Very simple guys. Pak Karim banyak berceloteh dia kan. Okey ke? Anda bersama dengan Pak Karim masa menghampiri 10.32 minit malam guys. Bersiaran di udara bersama Abang Grab Channel. So alhamdulillah guys, kita tetap layan job Grab Express. Berbaloi tak berbaloi, tutup pulang pada korang lah guys. Okey guys, cina ke banyak sangat jika nak Pak Karim celoteh ni. Okey, jom. Nanti Pak Karim rekod kena sampai sana. Bye. Hello, I Grab Car Express lah. Okey. Depan 112 lah. Itu rumah 112 ah? Ya. Okey. Kejap lagi dah sampai lagi dalam 2 minit je. I sudah dekat ini lorong. Okey. Okey, baik. Kita sudah sampai guys.
Kita dah sampai, kita call dulu. Nanti kena sampai-sampai dia tak ada. Nak ya Pak Karim. Walaupun hantar kat landed, Pak Karim akan call dulu untuk memastikan orang dia ada nak terima barang ni. Korang macam mana kau nak hantar? Kena kau hantar, jika tak terima, aduh, dia report pula kau yang kena. Nah ya Pak Karim. 112 112 yang ni ya kot. Oh ni hari. Okay guys, kita dah sampai kat sini. 110 8 112 kat sini guys. So ni Pak Karim tunjukkan kat korang macam mana Pak Karim buat kerja menghantar barang ni. Ah, tengok sendiri guys. Tak ada gambar guys. Begitulah guys. Settle kan? Settle. Alah, ada internet seluruh pula. Ni dapat 22 guys. Boleh lah. Boleh lagi tak? Boleh lagi tak? Dapat tak dapat apa? Dapatlah juga. Okey lah guys. Kita tunggu nak hijau guys. Kita tunggu nak hijau. Malam ni kita layan Joga Express. Malam buta layan Joga Express. Okey lah guys. Hari malam nak contoh macam kita nantikan next job. Tak dapat, tak ada bunyi pula. Okey, setakat ni target Pak Karim dah sampai. Dah. Ada job masuk. Ada job masuk. RM24. Ada job masuk guys. RM24 guys. Wow. RM24 net. Ni, mana nak pergi ni? Jangan pergi jauh-jauh. 3 minit dah dekat. Pergi ke mana ni? Kalau dah pompak ni, selalunya gross dia 30. Bandar Baru Selayang. Aduh, Batu Kif. Okeylah guys, check it out guys. Bye-bye. Jangan lupa, jangan cancel guys. Jangan cancel subscribe tu. Teruskan menyokong Pak Karim. Thank you guys. Bye-bye.